Okay, jadi kita nak buat lubang butang, ya. Ni dia. Okay, caranya, ya, kita buat pattern X tadi, ya. Kita sediakan sampai 3 baris. 1, 2. Ya, ni ya. 1, 2, 3, ya. Baris yang ketiga, cikgu dah buat penanda. Okey. Ini adalah nak buat lubang butang. Lubang butang ni mesti 2x ni. Okey, 2x kita tandakan satu sini dan satu sini. Okey. Yang kita buka dulu yang ni. Okey, makna sini yang pertama. Okey. Kita kait. Masukkan dua tali air, eh, dan kita masuk di bawah dua single crochet. Okey, ni lubang dia. Okey, satu lagi. Okey, tarik benang, buat dua tali air. Kemudian masukkan ke bawah, ya. Dua single crochet. Okey, nampak? Eh, di sini dan di sini. Kita masukkan jarum di sini. Ya, dan tarik dulu bawa keluar benang. Eh, masuk sini. Okey. Nampak eh? Dan daripada sini, daripada sini ke sini, kita perlu buat tali air. Ya, tadi air kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita masukkan di sini. Tarik, bawa keluar. Okey. Ha, nampak? Eh, dah ada lubang butang. Okey, kemudian kita buat semula pattern X kita tadi. Buat satu tali air. Tarik sikit naik ke atas. Masuk di lubang yang sama. Eh, dah masuk lubang yang kedua. Tarik. Okey, buat keluar benang. Tali air dua. Eh, masuk ke bawah. Dua single crochet. Okey. Jadi sekarang kita teruskan. Eh, teruskan satu pusingan sampai eh di penanda yang ini, dan dan kita bergerak naik pusingan yang keempat, eh, di mana kita nak tutup lubang ni.